Alhamdulillah min wa binastain ala umurnya wa din wa salatu wassalamu ala asrafil anbiya mursalin wa alihi sahbihi ajmain. Assalatu wassalamu ala sayyidi ya Rasulullah wa bihi ulati lati adini. Alhamdulillah ala nikmatil Islam wal iman wa kafa bima minima. Rabbi sholli sholli wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Alhamdulillah ala nikmatil Islam wal iman wa kafa bima minima. Alhamdulillah ala kulli hal. Alhamdulillah lagi bi nikmati taqimus sholihat. So ini jam berapa? Jam 4 pagi. Dan alhamdulillah untuk gini loh, melawan jadi pengusaha, pengusaha atau apapun kita bisa usahakan, kita ini tidak pernah mau give up, so. Jadi kita tidak mau pernah give up, mau nyerah begitu saja gitu. Ada beberapa orang yang menikmati kekalahan gitu. Dalam artian negatif gitu. Ada orang ya udahlah gitu loh, semua teman saya juga bangkrut. Memang teman saya pada tutup semua, di Bali susah. Memang Bali lebih parah kenanya. Tapi Anda lihat itu. Saya ini sekarang saya memang saya fullkan gini. Saya niru itu tadi. Saya tuh senang baca, sob. Senang baca, senang dengar, senang lihat itu. Kapan hari saya ini pernah mengatakan tentang belajar orang Yahudi, di mana dia bisa melakukan waktu itu. Kenapa dia jadi nomor satu terus ketika melawan B.J. Habibie? Jadi rekannya B.J. Habibie. Dua orang ini kok juara satu dua terus, itu persaingan dengan B.J. Habibie yang orang terpintar Indonesia salah satunya. Tapi ternyata selidik punya selidik, dia pagi-pagi itu dia sudah mandi, minyak wangi, pakaian bagus, sudah gitu dia baca Al-Qur'an gitu. Nah, saya habis ini, setelah ini, jadi itu yang saya lakukan juga gitu. Jadi sekarang ini bagi saya momen yang paling indah itu salah satunya adalah momen ketika bangun pagi, sob, ritualnya bangun pagi. Jadi sekarang ini, dan saya menghargai value-value yang ada gitu. Karena Anda mungkin pernah lihat, pernah baca atau pernah lihat, pernah dengar dari ustaz-ustaz bahwa Nabi put kakinya sampai bengkak ketika melakukan sholat itu. Beberapa sahabat Nabi juga sama melakukan sholat itu. Tadinya saya juga nggak ini, dan saya juga belajar dari seorang kiai ya, di Kediri, seorang profesor dokter Muhammad Soleh namanya. Saya anggap si kiai lah gitu, Muhammad Soleh. Dan dia mempelajari tentang sholat tahajud. Dan saya sampai dua kali ke beliau di Kediri. Saking dabloknya saya gitu, saya belajar dari siapapun. Saya ini orang yang saya ini ngerasa bodoh, sob. Jadi saya belajar dari siapapun, dari Anda, dari siapapun. Guru saya banyak sekali. Mardi Kuwowi, terus UAS, Abdullah Somel, terus KHD. Siapapun terserah, yang penting memberikan kebaikan pada saya. Luqmanul Hakim juga sama, Agim, siapapun saya belajar. Jadi supaya apa? Supaya kita ada memang kan thalabul ilmi. Jadi menuntutlah ilmu dari ketika lahir sampai meninggal. Jadi carilah ilmu sampai ke negeri Cina. Jadi saya belajar siapapun, termasuk ibu angkat saya. Jadi siapapun yang bisa memberikan ilmu, nah kepada saya menjadikan kebaikan itu, saya akan terima dengan baik. Dan saya sesuatu saya hargai. Dan saya mengucapkan banyak terima kasih kepada orang-orang yang baik itu. Kalau Anda nanti mau nasihatin saya mengucapkan terima kasih juga. Dan saya mengucapkan saya bayar dengan doa terbaik. Al-Fatihah, salawat Nabi kalau Anda Muslim. Itu aja. Jadi siapapun saya belajar, dan proses ini harus ada terus dalam diri kita meskipun kita sudah tua ini. Supaya apa? Supaya api semangat kita untuk survival itu kuat gitu. Api semangat untuk bisa fight back itu bisa kuat gitu. Jangan kita terlena dengan kekalahan terus gitu. Kalah wajar gitu. Anda lihat, tapi intinya apa? Kita yang penting Anda cepat balik, cepat naik gitu. Saya kalau di Bali, kalau saya ikutin kemauan saya, ngalah-ngalah terus, saya sama dengan teman-teman saya yang lain. Paling saya udah kehilangan ini bisnis saya, malah teman saya kemarin kenalan istri sampai pulang, sob. Karena istrinya biasanya sosialita, sekarang nggak bisa, ya. Sampai pulang ke Jakarta, cerai sih belum, ya. Mudah-mudahan nggak, ya. Dan dia, ya terus susul, saya bilang. Gimana caranya perempuan tuh, persimpinan perempuan tuh laki kita, ya. Tapi dia nggak bisa, dia udah nggak, anaknya udah besar-besar, kan kasihan, ya. Yakinkan pada dia, harta itu gampang. Ayah ini kehilangan harta memang lu. Tapi intinya apa? Saya tidak kehilangan keahlian. Saya tidak kehilangan koneksi. Saya tidak kehilangan semangat lu. Saya masih bisa untuk bangkit lu. Oke, kan sekarang susah, Cap, katanya. Kenapa? Karena bisnisnya tidak sesuai dengan apa yang kita kerjakan dulu. Enggak apa-apa, kita langsung adaptasi lu. Makanya Anda datang ke Bali 2, 3, dan 4 Juli ini, kesempatan ketemu saya. Lebih bagus lagi kita dibatasi lagi, cuman gak lebih daripada 50 orang atau berapapun orang. Dan sekarang sudah hampir 30 datang dulu, insya Allah yang datang. Saya tahu biayanya tinggi sekarang ini, karena harus tes PCR segala macam-macam. Tapi
Anda worth it datang, saya akan cari partner buat Anda, jadi partner bisnis Anda. Kita selesai share gimana caranya bisa semangat. Karena kalau Anda nggak semangat, Anda nikmati kekalahan terus, ya udah silakan jadi loser gitu. Jadi kalah. Beberapa sahabat sekarang saya udah pasrah. Pasrah nggak gitu, Sob. Saya pasrah, bagi saya adalah menyerahkan hasilnya ketika memang itu, ketika memang itu terjadi. Dan saya cari ini lagi. Pasrah pada sisi-sisi itu aja. Saya cari takdir baru lagi gitu. Jadi kalau ketika saya kalah di takdir yang pertama, saya cari takdir baru, takdir baru, tambah menantang, tambah menantang. Soalnya contoh saya, Uber Max ya, Uber. Tadinya, kemarin saya bukan close ya, saya diamkan dulu sementara itu. Sampai dibilang gimana, ya memang saya keluar uang banyak. Startup itu susah, Sob. Nggak kaleng-kaleng keluar uangnya gitu. Tapi saya bisa fight back lagi. Kenapa? Ketika saya tahu cara monetize-nya, tidak sampai bocor kayak kemarin lagi gitu. Ketika saya tahu cara ininya, beberapa hal yang kita bisa tutupi, saya langsung fight back. Jangan kita saling nyalakan orang, saling nyalakan kepala cabangnya, atau saling nyalakan apa-apain gitu. Yang penting fight back, balik sekarang. Sekarang balik dengan lebih baik lagi. Saya coba di Kaltara, saya coba di Tarakan, Brau, segala macam, udah jalan bagus. Sekarang fight back. Dan sekarang kalau orang nanya, Pak, saya jadi drivernya kepala cabang, nanti ada gak konsumennya? Insya Allah ada. Sekarang apa? Karena sekarang saya ubah semua, seluruh yang mau join WA Group SKDA itu saya masukin ke Ubermac dulu. Dan mudah-mudahan Anda menjadi militan dulu. Dan Ubermac juga, kenapa ciri-ciri sukses ada? Kenapa? Karena 2/3 keuntungan dari PT Uber Sandar Kaya itu untuk bank wakaf dulu. Untuk saya balikin lagi. Dan bukan untuk saya, untuk bank wakaf. Dan insya Allah saya juga udah pahamkan istri saya seperti itu. Dan ini cara, jadi kesempatan untuk fight back itu ada, Sob. Cuman Anda mau jalan apa enggak? Banyak kekurangan saya memang, kalau saya bicara seperti ini, saya apa adanya segala macam-macam. Tapi alhamdulillah, tetap aja banyak yang suka dengan saya gitu. Meskipun banyak yang enggak suka juga, mungkin kurang-kurang kita perbaiki gitu. Saya juga sekarang sama ya, saya belajar untuk memperbaiki kekurangan saya. Siapa gurunya? Anda semua gitu. Jadi kalau Anda menikmati kekalahan terus, ya monggo silakan gitu. Saya balik lagi ke topik awal. Saya pagi-pagi saya mandi, udah gitu saya gosok dengan nikmatnya, udah digosok, mandi, gosok, udah gitu minum air hangat dulu. Nah ini udah keringetan nih, lihat lu, belum keringetan. Karena air hangat, 2 gelas aja dulu terapinya. Karena saya ngerti sekarang ilmu tentang peregangan, saya ngerti, saya jago mijit, Sob. Saya ngerti tentang apa, tentang pijit dan yang lain-lain. Saya juga ngerti tentang saraf dulu. Dan saya belajar pakai Profesor Soleh dan tahajud tadi dulu. Dan saya tambahkan sekarang, insya Allah sembuh, Sob. Anda sakit, Anda stres, Anda apapun sembuh dengan apa? Minum air putih lu. Jadi dua hal ya, beberapa hal yang saya lakukan sekarang ini. Pertama, hormon kortisol yang diteliti oleh Profesor Muhammad Soleh itu ternyata tinggi-tingginya jam 2, jam 3 lu. Kalau Anda bangun kayak tadi itu jam 3, itu kan luar biasa, langsung mandi. Langsung lelap, langsung segar lu. Dan optimisme akan balik, udah gitu kita pijat-pijat. Kita nih di atas 50 tahun udah mulai penurunan kemampuan tubuh lu. Caranya memaintain apa? Caranya itu tadi. Dengan segar tadi, mandi tadi, udah gitu kosong-kosong. Udah gitu, Anda lihat sampai saya tiap hari kayak gini. Jadi ganti baju yang bagus, yang paling bagus. Seolah-olah saya akan menghadap orang yang paling itu, atasan yang paling hebat gitu. Dan saya memang mau menghadap gitu, mau apa? Tahajud. Dan saya nikmati sholat itu karena kan Allah yang memberikan pada kita. Saya hargai itu dengan masa kita tidak menghargai. Dan belajar untuk menikmati gitu. Dulunya sholat itu bagi saya bilang ini kewajiban harus jalan, kita capek gitu. Dengan kewajiban disuruh-suruh. Udah gitu, oh ini bagus, kita juga ingin. Nah sekarang, saya karena saya udah tahu nilainya, insya Allah saya akan lebih baik lagi. Karena apa? Kita belajar aja. Saya tahu nilainya, ternyata nilai sholat itu luar biasa. Kenapa saya tidak manfaatkan sekarang? Tidak menghargai dan saya tidak menikmati. Jadi sholat itu buat kita ternyata. Dan itu saya lakukan sekarang ini. Habis ini, habis mandi, pakai minyak wangi, segar-segar kayak gini. Saya pakai sal segala macam-macam. Udah wangi, udah gitu apa? Kita sholat. Sholat tahajud, sholat taubat, sholat terus banyak sampai ke witir terakhirnya, istikharah dan yang lainnya. Udah gitu apa, dengan pernafasan, teknik pernafasan, perenggangan, jadi sholatnya nggak buru-buru, pelan-pelan tarik. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrabbilalamin. Bismillahirrahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Sampai ini raja, engkau adalah raja manusia ya Allah. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinash-shiratal mustaqim.
صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. Lakukan dalam pikiran. Dan ternyata itu tadi orang Yahudi baca Al-Quran sehingga dia memang itu dia meyakini, dia meyakini untuk dia mempercayai, meyakini tapi tidak percaya itu. Jadi itu intinya itu. Dan sekarang pun saya sekarang mandi segala udah segar segala macam-macam tahajud sholat. Sholat di situ banyak hal itu, ada taubatnya, bayangin ya. Saya melakukan sholat taubat juga hampir setiap hari loh. Saya lakukan itu biar nggak apa-apa. Dan itu nikmat sob. Awalnya kalau Anda nggak percaya, nah ini memang nggak berat itu. Tapi ketika Anda bisa menikmati luar biasa, segarnya luar biasa. Dan ini kalau udah kita minum, udah kita mandi segala macam-macam tahajud, itu sampai pagi nanti nggak ngantuk. Dulu kemarin saya ada miss ya, ketika habis maghrib waktu puasa itu saya nggak ini. Kadang habis subuh saya tidur lagi gitu. Dan itu salah ternyata sob. Sekarang usahakan saya nggak lagi. Dan alhamdulillah udah balik normal lagi. Akhirnya apa? Fit lagi. Ketika tubuh kita fit ya, kuat ya, kita akan apa? Akan banyak ide-idenya. Yang paling mahal saat ini adalah apa? Kreativitas ide sob yang tidak pernah mati. Ayo kita ketemu saya segala macam-macam 2, 3 dan 4. Oke, saya kan uang susah segala macam-macam. Saya dulu juga susah. Contoh waktu saya pernah bangkrut dulu. Pernah saya pernah bangkrut beberapa tahun lalu. Saya enggak ada uang 60 juta dan saya punya kewajiban bulan itu 200 juta itu. Apa yang saya lakukan sedangkan saya ada rencana ada pameran di Singapura. Saya ajak seluruh tim saya ke sana itu. Berapa orang itu? Wah, bisa saja karyawan saya, manajer saya, GM saya semua aja. Di sini di Jakarta, saya punya usaha di Jakarta juga. Saya ketemu di sana ikut ini pameran segala macam-macam. Luar biasa sob. Dan itu ada keyakinan bagi mereka itu. Jadi kalau kita punya gerbong itu, seluruh gerbong rangkaian itu udah yakin bahwa itu udah terikat semua dengan kuat itu. Sehingga apa? Kita bisa melaju kapanpun dulu. Di saat sekarang ini saatnya paling baik bagus bagi kita semua. Di saat COVID, kalau nggak COVID mungkin. Saya bersaing dengan orang yang modal lebih hebat, kalahnya luar biasa ibu. Sistem yang lebih hebat, kalahnya luar biasa. Sekarang bukan karena tim, sob. Bukan karena modal yang gede. Teman saya yang kaya, lebih kaya yang udah ratusan miliar asetnya sampai triliun bangkrut sekarang ini, tutup sekarang ini. Kalau susah, kalau dia salah nggak berlangkah dia bangkrut. Dia susah untuk baliknya luar biasa ibu. Apa yang dihajar dengan sistem online yang sekarang yang luar biasa susah ibu. Dan itu bukan orang ini, orang Chinese teman-teman saya yang tadinya hebat-hebat sekarang nggak bisa sob. Ini saatnya bagi kita untuk maju dulu, bagi Anda semua. Terus yang kedua, coba tanya, kenapa perubahan zaman sob? Karena COVID ini segala macam-macam. Orang yang tadinya timnya kuat, wah manajernya hebat semua, bayar kosnya kan gede ya biayanya. Tutup juga sekarang, berantakan semua. Sekarang ini bagi yang utama yang untuk bertahan adalah creativity sob. Orang yang punya mental yang luar biasa, mental double gitu yang saya bilang. Saya ini saya raja dablek ya, saya belajar dablek aja sekarang ini. Jadi itu dia raja dablek. Ini baru dapat idiom baru lagi bos, saya sekarang raja dablek itu. Apa saya ikrarkan diri saya itu. Dablek apa? Dablek tidak mau menyerah, tidak mau kalah, tidak mau menyerah dengan kesulitan dilelang. Jangan sampai juga kayak sahabat saya kemarin baru saya kehilangan, sedih banget saya dengarnya. Dia dulu asetnya sekitar 60-70M karena sekarang ini hutang dari 20M naik jadi 40M gak bisa ngapa-ngapain, gimana caranya ini sekarang dilelang semua habis semua tapi anaknya yang jalankan dan jeleknya dia adalah seluruh aset bapaknya, anak-anaknya itu dimasukin menjadi di atas nama PT semua orang habis semua, habis-habisan dulu dan dijaminkan ke bank dulu luar biasa habisnya dulu dan sekarang orang tuanya meninggal dulu meninggal, padahal orang ini baiknya luar biasa. Seorang Kristiani yang baik, yang amalnya dulu kalau menyumbang ke gereja itu nggak kaleng-kaleng sob. Tapi di masa hidupnya karena riba berantakan juga. Jadi orang hebat pun berantakan sob. Jadi itu. Jadi yang paling mahal sekarang di creativity. Jangan sampai kita kalah sob. Ayo bangkit. Ini saatnya kita yang kecil-kecil yang bisnisnya ini. Dan saya yakin saya bisa mewujudkan Bank Wakaf ini. Dan saya sob tidak pernah mau cancel mimpi saya. Jadi kenapa? Allah tuh maha baik, maha besar gitu. Salat dua rakaat sebelum subuh itu dunia dan seisi. Kenapa saya tidak manfaatkan itu? Jadi kita harus liatin value-nya. Kalau saya dengar itu lagi, saya tidak langsung biasa aja enggak, tapi saya nikmati. Saya hargai. Dan sob tau enggak, salat itu sangat-sangat ini sekali, sangat apa? Sangat luar biasa sekali. Kenapa coba? Ketika orang meninggal pun dia minta pada Tuhan, ya Tuhan, berikan waktu aku sesaat aja gitu. Untuk apa? Untuk salat.
dan dua rakaat doang, dan siapa tahu dengan dua rakaatnya kita itu sholat itu bisa bisa menghapus, bisa mendapat ridhonya Allah dan kita bisa masuk surga. Ya Allah, berikan aku saat aja waktu buat apa? Buat sedekahkan harta kita, Ibu. Jadi harta tuh gak ada artinya kalau saya nanti sesaat saya kaya, sekaya-kayanya pun ngapain saya bisa dibawa mati, enggak, Ibu. Ingat cerita saya, sahabat saya yang lain kemarin itu meninggal, sebelum meninggal dia ngomong saya, ternyata apa, Man? Umur masih muda lagi, masih 60 tahunan itu. Yang sekarang ternyata apa? Ketika dia ini, memang dia tidak kekurangan. Dia meninggal, dia sakit, itu langsung dibawa ke VIP. Tapi dia sedihnya apa? Tidak bisa membahagiakan karyawannya. Mau ngasih 3 miliar aja untuk kasih karyawan ke rumah-rumah yang pernah berjasa dia nggak bisa. Gitu. Karena ketika dia kena serangan kanker otak, segala macam kanker otak kayaknya dia. Kanker otak, segala macam-macam, udah nggak mampu. Karena dia PT dan itu ada pemegang saham lain, dia tidak punya kekuasaan lain untuk melakukan tindakan gitu. Jadi tolong kasih, ternyata ada 5-10 orang yang dia mau kasih 3 miliaran beliin rumah dan yang lainnya yang bangun ketika dia ini, ternyata gak bisa. Anak istrinya juga datang paling seminggu sekali, seminggu dua kali, anaknya juga sama, orang sibuk semua, memang ditemani suster. Ah, meninggalnya apa? Ya itu di rumah sakit, sok. Kasihan gak itu teman-teman saya, tapi ya udahlah, itulah ceritanya, biarin aja itu seperti itu, dan kita harus bisa belajar dari kebaikan dulu. Sob, karena ini sudah ini, saya mau lakukan sholat ritual lainnya, supaya apa? Supaya kita bisa berbahagia dunia dan akhirat. Datang saya ketemu, kalau bisa, jadi saya jadi partner, kita kolaborasi, kita jangan sampai Anda terlarut dengan ketidakpastian. Kayak ini PPKM, kalau saya PPKM mau naik, kayak susah gimana, asal keinginannya jalan, insya Allah jalan. Bagi saya sekarang waktunya, it's time, kalau nggak sekarang kapan lagi? Kalau salah saya banyak salahnya, kalau kurang saya orang yang banyak kekurangan. Jadi kalau gagal saya orang gagal, saya nggak hebat, saya gudang kesalahan. Wabil taufiq wal hidayah, wallahu a'lam bishawab ya. Ya sob ya, ini biarkan kalau Allah, wallahu a'lam bishawab. Wabil taufiq wal hidayah, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.